katak atau dalam bahasa saintifiknya disebut sebagai Corbicula flaminia merupakan makanan tradisional turun-temurun oleh masyarakat di negeri Pantai Timur. Itu ini sebenarnya satu kerang air tawar. Kalau kita nak lebih jelas, ya. Kerang air tawar, dia ada dua daun, ya, dua daun sebagaimana ikan. Dia hidup di air tawar dan juga air payau ataupun air limara yang ada campuran daripada sikit air masin. Macam warna kuning gini, dia dalam pasir. Maksudnya kalau sehat gini, hitam gini, dia pasir macam selu. Kalau dalam, maksudnya dari tanah lah, selu tu. Kalau sehat hitam lagi, dia semua selu lah. Perniagaan etak salai bukanlah sesuatu yang mudah kerana perlu melalui proses-proses yang tersendiri. Antaranya ialah proses mengokok, membersih, memerap, menyalai, membungkus dan akhirnya menjual. Proses mencari etak yang dikenali sebagai mengukur oleh masyarakat Kelantan dilakukan dengan menggunakan sejenis alat khas yang dipanggil sebagai pengokok. Kebanyakan masyarakat di negeri Kelantan mengamalkan penggunaan pengokok sebagai kaedah utama untuk menangkap etak. Pengokok merupakan sejenis alat yang digunakan untuk menangkap dan mengaut etak. Alat ini diperbuat daripada jaring besi yang jarang. Etak yang diperolehi dibersihkan terlebih dahulu sebelum sebarang proses menyalai dilakukan. Setelah etak dicuci dengan bersih, ianya akan dibilas sekali lagi dan diperap terlebih dahulu bersama bawang putih, halia, serai, ketumbar dan herba yang dikisar halus. Seterusnya, etak ditambah perasa seperti garam dan gula supaya rasa dan aromanya melekat dan sebati. Setelah itu, etak yang telah siap diperap akan disalai di atas api sehingga isinya masak. Proses membungkus pula dilakukan dengan menggunakan akbar yang terpakai. Sambutan yang menggalakkan mendorong masyarakat di negeri Kelantan menjalankan perniagaan etak salai di kawasan seperti perkampungan, tepi jalan raya dan tepi pantai. Etak dimasak dengan kepelbagaian perasa. Antaranya adalah etak masak masin, pedas, manis pedas, tom yum dan barbecue. Keenakannya mampu dijadikan pelbagai kudapan ketika santai rehat dan menjadi penambah selera. Ada juga yang menjadikan etak sebagai masak gulai bagi juadah makan berat. Seiring dengan peredaran zaman, dapat dilihat bahawa etak sudah hampir mencapai tahap kepupusannya, di mana pencarian etak yang semakin perlahan dan penjualan etak yang semakin berkurang. Faktor pupusnya habitat ini adalah disebabkan oleh pencemaran air yang dilakukan oleh pesawah-pesawah dan juga penduduk sekitar sungai. Jadi buat masa ni susah disebabkan saya rasa air padi, saya rasa air racun apa. Dulu apa ni, siput tak mati dulu. Sekarang ni siput pun mati, apabila siput mati, etok pun mungkin mati sendiri lah. Pengambilan etok yang berlebihan, ya, tidak ada kontrol dari segi pengambilan etoknya. Sepatutnya kalau kita nak pastikan bahawa etok ini sustain, maksudnya kita kena kontrol certain period kita boleh harvest, dan harvest itu kita kena limit berapa kilo untuk sekali harvest atas seorang harvester. Kita kena limit supaya dia ada masa untuk rejuvenate, ada masa untuk dia membiak. Menangani kes kepupusan hidupan ini, masyarakat perlulah peka terhadap kebersihan alam sekitar, terutamanya kebersihan sungai yang boleh menggugat habitat etak. Malahan, masyarakat dan penduduk setempat hendaklah mengelakkan diri dalam menyumbang ke arah pencemaran sungai dengan sisir air kumbahan dan pembuangan bahan toksik. Tapi untuk memastikan benda ini sustain, sebagaimana yang saya kata tadi, kita nak kena melibatkan semua stakeholder. Ya? Stakeholder yang utama ialah masyarakat, stakeholder yang kedua ialah pengusaha, stakeholder yang ketiga ialah kerajaan. Kerajaan ni ada dua, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Semua ini nak kena bekerjasama. Kalau semua ini tak boleh duduk semeja, tak boleh duduk sekali, kawalan secara soft, ya, kawalan secara soft, secara lembut, di mana kita menjaga habitat dia, tidak akan berlaku.